Hai, Assalamualaikum. Saya Bad dari MotoGP Malaysia. It's time to ride. Okay guys, hari ni saya nak ajar macam mana kita nak tukar visor dengan padding dekat dalam ni untuk model MT helmet, model Atom. Tapi sebelum tu, kita roll credit. Okay guys, selamat datang. Hari ni kita nak buat tutorial macam mana kita nak buka dan pasang visor dengan padding untuk MT Helmet Atom. Okay, kita mula dengan buka dan pasang visor dulu. Okay, first sekali apa kita kena buat? Kita kena buka satu lah untuk visor ni, kiri dan kanan ni. Okay, bagi saya buka yang sebelah sini dulu. Saya tunjuk kat kamera. Okay, buka sampai atas. Okay, kamera boleh nampak. Buka sampai atas. Lepas tu kita tengok lock mechanism color merah ni. Okay. Dia akan, dia pegang lock ni dengan yang atas ni. Ada dua. Dua lock ni dia pegang. Soket ni dia pegang bahagian tu dekat telinga ni. Sama dengan soket atas ni. So apa yang kita buat, kita kena keluarkan daripada soket yang merah ni. Switch dia dekat sini. Tarik ke bawah. Sampai dia ke bawah, dia terbuka tu. Kita tarik dia keluar. Macam tu. Lepas tu kita lepaskan bahagian atas ni yang pegang visor tu. Tarik bawah sampai cabut. Macam tu. Okey, kita sama juga sebelah ni. Kita buat kaedah yang sama. Yang merah ni nampak? Okey, kita tarik. Tarik. Lepas tu kita kena guna force sikitlah. Tarik ni lagi sampai dia dua-dua soket ni terkeluar. Oh, ketatnya yang ni. Boleh nampak? Boleh zoom tak? Fokus tak? Jauh tangan. Tangan tak sampai. Okey. Keluar ni. Soket ni keluar. Keluarkan soket atas ni. Okey. Bunyi macam kasar tapi sebenarnya tak kasar. Biasa je. Dah cabut visor. Okey. Visor dah cabut. Soket dia macam nilah. Mari tengok. Nampak tak? Nampak tak? Ni pun sama. Okey, lepas tu kita pasang balik. Kita start sini dulu. Soket yang bahagian atas ni. Kita tengok dekat sini. Ni ada atas dengan bawah. Yang atas ni kita masukkan dekat soket atas ni. Dekat sini. Okey. Masukkan soket. Masukkan soket dulu. Soket ke dalam. Okay, soket dah masuk, dah boleh lepas visor. Okay, next step kita tarik switch. Tarik switch untuk masukkan dua soket ni ke dalam. So, tolak ke dalam. Tolak sampai dua-dua soket tu masuk. Okay. Dia dah lock. Yang ni dah masuk, yang ni pun dah masuk. So, yang merah tu dia dah lock balik. Okay. So, kita buat yang sama sebelah ni. Okey, yang bahagian atas ni, lock atas ni, masukkan lock atas ni. Masukkan. Okey, dah masuk. Kita tarik switch ni. Kita masukkan yang dua ni. Ke dalam lock. Okey. So, bila dah masuk, lock ni akan tutup, lock ni akan tutup. Maka selesailah. Buka dan pasang visor. Kalau tak dapat, ulang balik video ni. Ulang balik je. Ulang video banyak kali. Simple je.
Okay, next kita nak ajar macam mana kita nak buka dan pasang padding dekat dalam ni. Okay, first sekali kita buka ni dulu. Swiss ni, buka ni Swiss ni. Sebab dia adalah helmet modular. Tekan, buka sampai atas. Untuk memudahkan kita buat kerja lah. Biar terbuka macam ni. So, ruang tu besar, senang kita nak capai. Okay, macam ni dalam dia. Okay, boleh nampak tak? Okay. Anti helmet Atom ni, dia punya cheek pad, dia datang satu piece. Dia punya cheek pad kiri dengan kanan ni, dia melekat sekali dengan dia punya neck roll ni. So, dia ada cheek pad one piece dengan crown kat dalam. Crown lah bahagian atasnya, kepala ni. Okay, first kali kita cari dia punya butang. Ha, ini dah terbuka lah. Satu butang. Dia biasa ada tiga butang kat cheek pad. Boleh rubber je, masuk tangan rubber je. Cari butang kedua. Butang kedua, dia mesti ada butang ketiga. Mesti ada kat dalam ni. Okay, dalam ni. Ha, satu, dua, tiga. Ada tiga butang. Kita keluarkan daripada dia punya strap ni. Nampak tak? Satu, dua, tiga. Ada tiga butang. Buka juga, sama juga sebelah dia. Satu. Mana satu lagi? Dua. Itu bawah ni. Satu lagi kat belakang. Nampak dah. Tiga. Keluarkan strap. Ha, automatik dia keluar lah. Dengan neck roll tu. Ha, macam ni. Untuk dia. Dia cheek pad kiri dan kanan. Tapi dia melekat sekali dengan neck roll. Datang one piece. Okay, seterusnya bahagian crown. Dalam ni. Crown ni. Dia dua butang kat sini. Tu dengan butang kat atas ni. Ada 1, 2, 3, 4. 4 butang ni kena buka. First, buka yang paling senang dulu lah. Bahagian bawah ni. Okay, buka ni. Tarik. 2 butang. Dah cabut dah. Lepas tu, butang yang ni lah. Ada 4 ni. Nampak tak? 1, 2, 3, 4. Tarik je. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 butang. Lepas tu, okey, ni crown dia. Kita dah keluarkan crown. Kita ada 2 piece, crown dengan cheek pad. 1 piece. So, dah kosong. Okey, kita ajar pasang balik. Okey, sekarang ni, kita buka tadi. Kita kena buka cheek pad dulu. Lepas tu, baru kita buka crown. So, nak pasang, kita kena pasang crown dulu. Baru kita pasang cheek pad. Okay, first kali ambil crown ni, masukkan balik kat dalam. Macam mana kaedah tadi. Okay, tengok balik soket 4 ni. Soket kat atas ni, kat bahagian dahi ni. 1, 2, 3, 4. Semua soket tu dah masukkan balik. Okay, masukkan 2 depan ni. 1, 2. Dan tepi ni. 3. Dan 4. Ke 4. Okey. Masuk 4 soket. Untuk diikat kat situ. Lepas tu 2 butang bawah macam tadi. Macam buka tadi, tentulah cara pasang. Nampak tak? Satu, sini satu. Okey, 2, 4 soket. Siap pasang crown. Simple je, semua butang je. Lepas tu yang ni lah. Yang ini dia rumit sikit. Tak rumit sangat lah. Nampak bahagian ni, belah kiri ni. Dia ada soket sikit untuk bahagian sun visor ni. Masuk kat sini. Okay, yang lain semua biasa je. Semua butang je. Okay, first sekali kita ambil ni. Kita masukkan dia punya strap dulu. Dari luar ke dalam. Okay, masukkan strap. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan eh. Dan masuk. Okey, lepas tu
masukkan bahagian ni. Lidah dia ni. Ni dia ada lidah ni, nak kena masuk kat bahagian dalam ni. Nampak tu. Yang bahagian ni, nampak ni. Masuk kat soket tadi. Soket sun visor tadi. Masuk kat soket tu. Okey, selesai. Ni pun sama. Masukkan lidah. Lidah dah masuk, baru kita rubber untuk kita pasang balik butang dia. Ada 3 butang, kiri dan kanan. Sini satu butang, satu dah masuk. Ni butang kedua, atas ni butang kedua. Nampak tak? Butang kedua sini, masukkan. Nah, butang ketiga, yang ni masukkan ni. Lubang ni masuk sini dulu. Okey, baru masuk kat lubang dia. Okey, so ni sama juga. Dari butang pertama ke belakang ni kita masukkan. Keluar lidah dia. Masukkan lidah dia. Cari butang pertama ke belakang ni. Masukkan dulu. Baik, mana lubang dia? Satu. Lagi atas ni satu. Dan pastikan ni ya, lubang ni dekat soket ni. Masukkan tempat dia. Selesai. Okey. Macam tu je. Simple je. Cuma butang je masuk. Dah siap. Buka dan pasang padding untuk model MT helmet Atom. Okey guys, dekat Malaysia, dekat Malaysia. Okay guys, dekat MotoGear Malaysia, MT Helmet Atom ni kita jual dengan harga RM550. Boleh tengok dekat bawah, link saya dah sertakan dekat bawah. Boleh cuci mata, kita ada 5 design. Kat depan saya ni ada 3 je. Okay, kita ada 5 design. Boleh tengok cuci mata kat website, tengok kat bawah. Okay guys, kita rasa setakat tu je video ni, tutorial ni. Macam panjang pula rasa. So, kita sambung di video yang seterusnya. Saya akan buat review untuk helmet yang lain pula. Ataupun mungkin produk kasut ke barang-barang lain lah. Okay, jangan lupa like, share, subscribe, komen kat bawah untuk bagi saya semangat sikit lah buat video yang seterusnya. Penat oh buat video sorang-sorang oh. Ni pun minta tolong pojat lah. Fotografer tukar-tukar. Videografer pun tukar-tukar. Dekat bawah ni kita ada Facebook, ada Instagram. Bawah ni lah, tak ingat belah mana. Jangan lupa subscribe. Subscribe lah guys, please. Subscribe. Bagilah kita semangat sikit. Tekan butang loceng eh. Subscribe itu gratis. Okay, apa-apa pun, ingat ABC. Yeah, ABC, always be careful. Pergi mana-mana pun ingat safe ride ya. Okay guys, sampai situ je video ni. Apa-apa pun safe ride ya. Bye-bye.